Halo, hari ini vlognya Twin bakal gue bajak. Dan sekarang adalah hari ulang tahunnya Twin. Nah, jadi gue udah janjian nih sama kru buat jahit mereka nanti pas lokasi syuting. Kita lihat kesimpulannya ya. Oke, Bang. Hai, guys. Jadi, di hari ulang tahun kita ini kita memutuskan untuk bekerja. Dan kerjaannya ternyata adalah syuting liputan. Yes, oh my god, why? Lah udah lama banget kan kita gak jadi ekstrim-ekstrim kayak gini. Kayaknya semakin menambahnya umur bukan semakin berani. Katanya lo berani. Ya tapi gue masih kayak mati ngantuk aja. Kayaknya agak kayak quick gini. Dan kita udah pernah swing dulu waktu di Jogja. Lihat ya, ini agak kayak quick gitu. Lihat itu. Thank you.
hebat. Dia pertama kali nih seumur hidup nih turun duluan melakukan hal duluan daripada gue, hal-hal adventurer. Memang saatnya dia menjadi kakak di umur yang 27, guys. Ini apa sih, gak mau lama-lama ya, kayak lo berani. Harus berani dan gak ada yang ngedorong pun bisa berani loncat sendiri. Lihat di YouTube, ini baik banget yang gagal, gue bilang gini-gini. Iya, masa orang lagi mau kerja ya, usaha gitu ya. Lagi malah kerja ngasih. Salah, kamu tau gak sih ada yang pernah copot, ada yang ini mau lihat gak di videonya. Kayak, ya gak mau. Orang gue besok mau beli snap. Nat, kita nih. Dan tadi tuh lo lagi di bawah, dia tuh masih aja gini, masih kayak talinya paling fair. Kayak lo yakin gak, lo gak usah, gue bilangin lo gak usah ya. Udah gitu, oke, gila juga lo, gue udah bangun pagi ya. Gila, untung merah yang begitu. Kalau gue beneran udah ngalonnya tuh merah. Ya kan, gue emosi kan kayak jalan. Ya Mas, jadi gimana tadi si Pali itu kan nyangkut tuh, itu sebenarnya nyangkut bener apa gimana itu? Kita kan udah kong kali kong tuh. Kita kan dengar-dengar dia ulang tahun kan mereka hari ini. Ulang tahun. Kalau emang cuma flat biasa lompat kan gak seru. Iya. Jadi kita mau kerjanya sedikit extreme pakai rafting, cuma berhubung Ali tadi terus gak jadi. Jadi tadi mau pakai rafting. Kira tadi ya di setting ala kadar dengan tali nyangkut. Talinya.
tapi lumayan lama itu ya. Benar lumayan lama. Oke, sebenarnya ini emang enggak ada vokal kan sebenarnya. Iya, semuanya aman. Cuma di setting doang spesial ulang tahun. Iya, aman. Nih, Pak Bambang. Nih. Tadi semuanya aman terkendali karena kita emang pengen kerjain yang ulang tahun ya, tahun. Iya. Dong. Sebenarnya alat enggak ada masalah, semuanya biarin. Karena kita udah merencanakan mau ngerjain. Ayo yang dikerjain. Ya, untuk The Twins, happy birthday yang ke-27. Panjang umur, sehat selalu, dan makin sukses. Oke, guys, ini sekarang kita udah kelar syuting ya. Dan ternyata emang si Cumi Dodi ini berusaha ngerjain gue. Tadi gue disangkutin, itu sengaja. Dan itu katanya pengen lebih ekstrim lagi, pengen dinaik, turunin mungkin biar gue teriak-teriak. Tapi malahan nyangkut tuh tali, yang ada gue malah berjemur tanning di situ. Dan gue tidak menyangka, terus dia nyerpresin gue, jadi ya udah dimaafin. Oke, ya. Gue kira gue bakal dipecat. Gue harus ngerjain dia balik sih, sumpah harus kita apain dia. Ini tuh tadi, kalau misalnya kalian pegangan sama talinya emang pasti kayak tuh terkena ini apa sih namanya, jadi merah gitu. Makanya jangan pegang-pegang tali. Oke, sekarang kita mau makan-makan Dengan tim Twins. My Twins Squad yang selalu membantu gue. Oke, let's go.